ketemu lagi. Kali ini saya buat wedang tahu atau kembang tahu. Jadi dia bilang wedang tahu, ada juga bilang kembang tahu. Ini bahannya simple banget dan ternyata sangat mudah. Ini pertama kali buat loh. Ini untuk dia punya tahunya ini supaya dia giggling. Ini saya pakai susu kedelai 750 ml, terus gula pasir 50 gram, sama agar-agar warna putih, yang putih itu cuma 2 gram saja. Jadi supaya menghasilkan tahu yang agak giggling, jangan terlalu banyak agar-agarnya. Untuk kuahnya, ini saya hanya pakai gula merah, serai, sama jahe. Untuk mendapatkan hasil jahe yang lumayan pedas, direkomendasikan untuk pakai jahe merah. Nah, sekarang kita coba ya. Ini wedang tahunya. Itu masuk ke mulut langsung hancur, jadi lembut banget. Nah, untuk kadar manis sesuai selera masing-masing ya, tak bisa dipilih. Jadi mau manis bisa ditambahkan lagi gula merahnya. Nah, kebetulan saya kurang pencinta manis, jadi ini tidak terlalu manis. Nah, buat saya ini udah pas, ini enak banget.